Haruskit fam. Video kali ni lain sikit, saya nak buat unboxing. Barang apa? Nampak tak? Oh, besarnya. Tak nampak muka saya. Model AP807. Okey, tanpa membuang masa, saya nak buka dulu packaging dia ni. Well, dia datang berbalut banyak sebenarnya. Tapi saya dah buka wrap dia semua, so tinggal layer yang last sekali untuk kita duduk depan korang. Oh, dah buka. So, rasanya brand Samugikan ni rasanya tak pernah lagi ada orang buat. Kebanyakannya saya tengok dekat YouTube kan, banyak orang buat untuk brand Xiaomi lah. Apa brand yang lain lagi kan. So, okay, kotak dia kita dah buka. First of all, jumpa benda ni dulu. So ini dia punya user manual dia dengan dia punya ni lah, remote lah atas ni. So ni kita tak tapi. Oh. Wow. Panjang, tinggi ni. Allah. Yay! Oh. Macam ni rupanya bentuk dia. Terbalik. Ini bentuk orang depan. Buka plastik-plastik. Wow. Ini mana ni? Yang kecil. Wow. Dia bagi satu filter. So, mungkin kat dalam ni ada lagi satu filter lah. Jom tengok. Mana kita nak buka dia? Oh, bawah ni tak ada apa. Ini just kaki dia saja. So, tepi ni korang boleh nampak. Ni dia punya apa? Hole. Both side, kiri dan kanan. Bangin dia. Atas macam ni. Nampak? Atas pun ada lubang-lubang. Ni boleh nampak. Kalau daripada sudut pandangan saya, boleh nampaklah ada kipas dalam dia. Ini dia punya screen lah. Sebelum kita nak on, kita kena buka dalam dulu nak check filter dia. Yang ni tadi saya dah buka ke kanan. Right. Dalam ni dia ada bagi satu lagi filter. Sebenarnya dalam ni filter ni kita kena buka dulu. Pasang kat sini. Okey. So ini adalah dia punya filter dia. So kalau nak tahu apa filter ni, sekejap saya buka dia punya manual dia sekejap. Apa kandungan filter dia sebenarnya? Features dia. Okey. Filter dia ni ada lebih kurang ada 4 lapisan. So yang depan ni warna biru ni PP pre-filter. Sebelah dalam dia dia ada HEPA. Lepas tu dia ada carbon filter. So orang nampak. Ha, yang biji-biji tu kan, biji-biji hitam tu carbon tu.
So carbon filter dan juga macam mana nak sebut ni? Kalau ikutkan dia punya pronunciation, anion filter. Sebenar ataupun lagi mudah simple nak sebut, negatif ion punya electrolyte dia. Ha, macam itulah. Anion electrolytes. So dia ada 4 filter kat dalam ni. Dijadikan dalam keping ni untuk dipasang dekat sini. Macam inilah. So dia just place in macam tu je. Dia dah place in dia punya filter kat dalam ni. So kita kena pasang balik pintu depan dia. Simple je lah sebab yang ini dia clip on je. Tak ada nak screw-screw bagai. Clip je. Make sure rapat di kanan. Okay. Material wise dia nipis lah, dia plastik. Dia macam ada plastik yang nipis kan. So kena be gentle, takut kan sekejap lagi terkuat sangat dia crack pula kan. Dah bunyi tip. Okay. Kita kena angkat sikit. So bila saya on plug tadi, so dia terus ni nampak lampu blinking kat sini. Lampu on off dia dah. Maksudnya current tu on standby lah. Sebab ini first time nak pakai kan. So saya kena baca dulu dia punya ni. So dalam user manual ni, dia macam biasalah dia bagi tahu warning dia apa. Korang bacalah nanti. Kalau beli bacalah. Dia bagi tahu filter upkeep tu macam mana, dia bagi tahu filter yang tadi tu dia tak boleh basuh tau, tapi boleh dilap-lap ah untuk kita lap secara biasa guna kain lembap ke tu boleh. And then dia cakap kat sini lifetime bergantung pada kualiti udara, lokasi dia. Dan dia kata filter biasanya ditukar dalam masa 8 ke 12 bulan. Antara 8 bulan ke setahun lah. Bergantung. Yes. Okay. Set on. Tengok bunyi. So bila kita on tu, button on tu, dia pergi ke top speed dia kata. So dia ada timer. So disebabkan untuk yang model ni dia ada timer tau. Sekejap nak tunjuklah kat korang. Nampak? Dia punya ni. So yang ini model dia canggih sikit lah. Dia ada, nampak tu. Dia ada screen kat sini dia bagi tahu. Okay. Ini bila yang ni menyala, ini top speed dia. Maksudnya yang paling laju lah. Speed pada kipas dia yang pusing tu. So yang ini bila yang ini warna hijau ni nyala pula, maksudnya dia punya filter untuk apa tu, bebaskan negatif ion tu dia tengah on sekarang. Okey, ni speed kipas dia lah. Right. Sini M ni mode lah, timer. Sini semua tengah on. Right, saya nak tengok. Cep. Mana tadi? Okey. Sekarang kat sini, nampak dia ada number ni kan. Kat sini dia ada, kat sini hujung ni dia ada temperature. So temperature sekarang dalam keadaan 25 darjah Celsius. Suhu kat sini lah. Okay. Saya baca dalam manual ni dia cakap kan yang ini, garisan ni menunjukkan keadaan udara buat masa sekarang ni. So bila dia function, mungkin ini baru start dan kita baru on. So mungkin give or take, mungkin dah beberapa bulan. Kalau warna hijau ni maksudnya condition udara bersih, maksudnya okey. So kalau dia dah bertukar jadi oren tu maksudnya dia tak okey. So either persekitaran kita ni memang pollute sangat-sangat. Ini sebab benda baru. So everything in good condition lagi. So dia berwarna hijau. Kat tepi ni dia cakap ada sensor. Mana? Alright. Set belah sini. Nampak ni. Benda. Nampak ni ada garis-garis ni. Ni adalah sensor dia.
Depan ni tak ada apalah. Depan ni dia sebenarnya dia tak ada lubang-lubang. Dia just bentuk-bentuk ni je. Tu persegi-persegi macam diamond ni je. Tak ada lubang-lubang. Ni ada lubang-lubang apa ni ah? Tak cakap pula. Lubang apa tu? Mic ke? Bukan, dia tak ada bagi tahu pun lubang apa yang kat sini. It's just basic sahaja. Okey. Okeylah. Mungkin ramai yang confused. Apa fungsi air purifier ni sebenarnya, penapi udara ni kan? So mostly yang kita tahu secara umum lah untuk untuk purifykan udara. Tapi function dia yang lebih spesifik ke kalau kata orang yang smoking, yang suka indoor smoking ke apa, ini memang penting. Plus lagi satu, kalau ada bela binatang peliharaan macam kucing ke anjing ke, so bulu-bulu tu berterbangan, ini pun penting. Ini sebenarnya produk ni dia design by Japan. Design dari Jepun. Tapi Japan Design and Technology, ya. Made in, saya tak sure sama ada Jepun ataupun mungkin made in China, because harga dia tak mahal sangat. Harga dia yang ini saya beli time Shopee shocking sale tak sampai 200 dan RM197.90 tu. Kalau harga normal dia pun dalam RM212 ya, RM220. Lebih kurang macam tu lah, RM200 lebih. Tak mahal mana. So affordable kalau bagi siapa yang nak membeli untuk kegunaan seisi rumah. Cari yang harga yang okey-okey tapi brand pun okey-okey, boleh try sama Geekan ni. Saya bukannya promote pasal saya kena sponsor, tak ada, saya pun beli. Tapi saya rasa so far sebab saya dah pernah pakai sama Geekan yang sebelum ni, yang model lama bentuk persegi tu, ni. Boleh je pakai ni. So I am quite satisfied dengan dia punya performance. Dan dia punya ni. So saya beli satu lagi model baru. Saya dah ada dua tau. Air purifier. Ni semua ni apa, anak-anak bulus ni pasal saya ada 4 ekor. Jadi satu je tak cukup. Ruang yang besar, dua 4 ekor yang very aktif. So kena pakai dua. So satu sudut sana, satu sudut belakang sana. Ha, macam tu. Mari sini, kulas. Come. Nak tunjuk kenapa saya perlukan dua ni ha. Ya. Tak gemuk ni ha. Nampak tu si tak gemuk ni. Tak gemuk ni bulu rata-rata. Alright. Itu saja guys. See you next video. Selamat PKP. Stay safe. Goodbye.